Terasa satu tahun kita numpang, kita mulai nyewa nih. Nyewa tahun berapa? Kalau dari awal 2008. 2012. Ini sudah langsung kok kan langsung bisa menikmati refleks. Nah ini jumlah pegawainya sekarang berapa, Tom ya? Ini kan banyak, Tom. Ya, ini luar biasa. Cuma di sini aja, ada cabang lain. Ada pertanyaan saya. Ada yang dari Aceh juga. Oh, dari Aceh juga. Okay. Ada siapa di lapisnya ada? Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Teman, ini istimewa ya, kita mampir di Keripik Cinta Mas Hendro. Ini luar biasa. Jadi Mas Hendro, kita ini sudah melakukan perjalanan darat dari Jakarta 14 hari yang lalu. Dari Jakarta ke Palembang, Palembang ke Jambi, Jambi ke Sumatera Barat, ke Pekanbaru, ke Medan, terus ke Aceh. Ini ada misi untuk pendidikan sebetulnya. Nah, saya itu juga punya channel YouTube. Itu channel YouTube sebetulnya ini channel sepeda ya, tapi adventure juga, review juga, kuliner juga, lengkap sudah. Nah, kebetulan ini istimewanya ketemu langsung nih dengan Mas Hendro nih. Ini kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya, Mas Hendro ya. Ini gimana dulu idenya tempat rest area sekaligus untuk usaha keripik singkong? Kalau sebenarnya awalnya kan keripik aja nih. Iya. Terasa pelanggan agak repot berhenti. Iya. Kita tambah sedikit. Kita awalnya nih Pak kan pedagang keliling nih Pak. 3 tahun kita keliling, kita coba pedagang keliling awalnya. Coba numpang nih. Iya. 1 tahun kita numpang, kita mulai nyewa nih. Iya. Nyewa tahun pertama kita mulai kasih tempat parkir sedikit. Iya. Tahun kedua kita nyewa, tahun ketiga udah bisa dibeliin lah Pak. Jadi pelan-pelan ditambah lah parkirnya jadi luas. Jadi mulai usahanya tahun berapa? Kalau dari awal 2008. 2008. Terus mulai ada tempat ini? 2012 ya. Ini sudah langsung sebesar ini? Enggak, sedikit. Okay. Ini dulu lembah ini Pak. Ya. Ini dulu lembah ini. Kami ya. Timurnya ini kami 600 dam. 600 dam timur. Oke. Okay. Tapi sedikit. Ini luar biasa ini. Jadi menariknya usaha keripik, tamu datang disuguhi keripik gratis. Kemudian ada kopi juga, jadi tamu-tamu kan langsung bisa menikmati keripik. Beliau ini memanusiakan manusia dalam arti manusia sebenarnya. Dulu saya ngambilnya kan bidang kesehatan. Iya. Nah ini jumlah pegawainya sekarang berapa? Totalnya ada 350 Pak. Berapa? 350. 350 pegawai. Itu berapa shift dia kerja? 3 shift. Jadi buka 24 jam ya? 24 jam. Luar biasa. Kita gak pernah tutup. Oh, gak pernah tutup ya? Ini kan banyak tungku-tungku juga ya. Memang ini udah disiapin dari jumlah tungkunya berapa ya? Untuk penggorengan 40 tungku. Nah kalau Mas Hendro aslinya memang di sini, asli sini. Ya ini luar biasa. Jawa berangkatnya. Ini nggak buka cabang? Ya. Cuma di sini aja. Ada cabang lain nggak? Ada beberapa tapi kecil-kecil. Oke. Ada tadi di ujung telat. Iya. Tidak punya juga. Ya. Oke, terima kasih Mas Hendro, sukses terus, nanti upload di YouTube saya. Ada satu pertanyaan saya. Satu pertanyaan, bagaimana bisa mencintai itu seperti itu? Saya mulai ini, saya nggak punya apa-apa Pak. Saya nggak punya tanah, nggak punya rumah.
kasih Tuhan, saya ngerasa saya punya kewajiban emang gitu. Jadi sekarang gak cuma kasih makan gratis nih. Ini kan kita gak makan 24 jam. Kita juga ada nih bantu beberapa restoran kayak sayurnya, kayak lauknya, dan ada juga minumnya itu dari sini tuh. Ada 8 pondok yang minum dari sini, ada 8 pondok pesantren yang minumnya mutlak dari sini gitu. Jadi ya konsep daripada Rasulullah itu berdagang ya seperti beliau, bukan pas dia tambah sedekah, berapa kedatang. Tapi kita kan banyak bicara dalam bukti-bukti dan teori-teori. Saya lihat apa bukan? Jujur aja, kita lihat yang namanya perusahaan-perusahaan baik Korea, Jepang, dan sebagainya. Mereka baik juga, beri fasilitas sama. Tapi ada satu yang dia buat harga cuma. Orang ini gak bebas berekspresi. Orang berekspresi bahwa dia manusia. Dia bukan anu. Kita kasih duit dia banyak, tapi dia mari kita marahin. Kami di sini dengan seluruh karyawan sebagai keluarga, nggak pakai panasan. Jadi karyawan di sekitar sini semua? Iya, sekitar sini ada yang dari Aceh juga. Oh, dari Aceh juga. Okay. Ada siapa juga mesnya ada? Oh, ada mesnya di sana. Okay. Teman-teman, selain keripik dan kopi gratis di rest area Mas Hendro ini juga disediakan makan gratis. Makan gratis Bu ya? Gimana Bu makanannya? Enak. Makan apa tadi? Tadi makan nasi, ada ayam. Oke. Okay. Ini kita lihat nih makanan yang disediakan secara cuma-cuma di sini. Wow, ada rendang juga. Wow. Ini dia rendang daging, terus apa lagi? Ada sop, ada sayur, ada lodeh, ada keripik cinta. Oh, keripik cinta wajib harus ada ya. Ini dapurnya di sini nih. Oke. Okay. Iya. Ada ini sembunyi-sembunyi kan. Tapi yang luar biasa ini cuma-cumanya ini yang luar biasa ini. Luar biasa. Ini dapurnya. Ya. Ini dapurnya. Ini satu hari berapa nih? Berapa kilo beras ini disiapkan ini? Bisa mencapai 100 kilo, Pak. 100 kilo satu hari? Iya, Pak. 10 kilo sekali belanja, satu bonus 10 kilo. Ini makanan kami yang persiapan yang udah mateng. Ya. Yeah. Ini yang mentah yang belanja langsung dari beras tagi. Oh, dari beras tagi langsung yeah. Ya belanjanya ya. Nah, ini katanya sih dulu yang dikasih gratis keripik, teh, kopi. Yeah. Ini sejak kapan ada makanan juga gratis? Udah dari tahun 2021 bulan 10 kemarin. Oh, 2021. Mas Hendro itu menginginkan berbagi ke semuanya untuk memberi makanan gratis ke seluruh pengunjung, Pak. Wow, luar biasa. Tidak terkecuali siapapun ya, bisa makan di sini. Siap. Luar biasa, luar biasa. Terutama kami bersyukur sebagai karyawannya juga, Pak, yeah. Yang sudah menciptakan lapangan pekerjaan buat kami semua. Yeah. Yang beliau itu sangat memperhatikan kami semua dan beliau memang luar biasa. Cukup-cukup dermawan. Makasih informasinya. Yeah. Sukses terus nih, tuh Mas Hendro. Yeah. Tadi, Bu? Dari? Oh, mau kemana nih? Ini mau ke Kuala Simpang. Oh, mau ke Kuala Simpang. Sering mampir di sini? Sering ya. Ini kan makanannya gratis nih. Gimana Bu pendapat Ibu? Enak. Enak. Nah, dengan adanya makanan gratis ini sangat terbantu nggak? Iya, terbantu bagi yang singgah mari sekalian keripik. Oh, tapi belanja keripik, keripik tetap ya. Iya. Dengan pelayanan para karyawannya gimana? Alhamdulillah, rata-rata orangnya baik-baik. Bersih. Iya. Kami dituntut terima kasih Bu ya. Pendengar kawan YouTuber. Henry Afrizal ya Pak. Iya, YouTuber dari Jakarta ya Pak. Iya, kita kedatangan tamu nih YouTuber dari Jakarta. Dari Masuk yang biasa lah.
Nah, teman-teman, ini memang unik ya, keripik singkong kuliner Mas Hendro ini. Ini ada hiburannya juga. Jadi bagi teman-teman yang melakukan perjalanan dari Medan menuju arah Aceh, ini bisa berhenti di sini di kuliner Mas Hendro. Keripiknya bisa dicoba secara gratis, ada hiburan musik, dapat kopi juga ya. Dapat kopi gratis juga. Ini luar biasa ini. Kalau mau lihat menu-menunya, Pak. Oh, ada menu-menu juga? Di sana. Maksudnya menu harian gitu. Oh, menu harian. Ya. Selain dari keripik ya. Selain dari keripik kan kita ini kan dijual belikan. Kalau makanan kita secara gratis. Oh, gitu. Makanan gratis juga? Oh, luar biasa ini. Ada teh kopi. Teh kopi ya. Yuk, sambil nunggu musik ini kita bisa lihat nih, ini teh kopi ya. Ini teh kopi. Ini disiapkan gratis. Wow, ini dia. Ini ada teh kopi. Di sini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Nah, ini disiapkan gratis ya. Oke. Kita lihat ini dulu ya. Anu. Dengan Bapak Hendri Afrizal. Baik, sore Bapak, selamat datang kami ucapkan di Reds Area Keripik Cinta Mas Hendro. Selamat datang di pusat oleh-oleh khas Kabupaten Langkat. Keripik Cinta Mas Hendro menyediakan keripik dengan berbagai varian rasa, seperti rasa jagung, rasa pedas manis, rasa original, rasa balado, dan rasa rumput laut. Keripik Cinta Mas Hendro juga menyediakan minuman berupa teh, kopi, dan makanan secara gratis. Keripik Cinta Mas Hendro juga menyediakan fasilitas umum berupa musola, toilet, parkir kendaraan yang luas. Selain itu juga, di rest area Keripik Cinta Mas Hendro terdapat sebuah panggung mini untuk mempergelarkan pagelaran etnik budaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tentunya saat ini kami sudah mempersiapkan satu buah tarian, yaitu tarian dari etnik Provinsi Sumatera Utara, merupakan tarian medley dari subetnis yang ada di Sumatera Utara. Kita sambut dengan meriah, ini dia tari kolaborasi 8 etnis Provinsi Sumatera Utara. Bapak Youtuber Hendri Afrizal dari Jakarta ya.
Oh iya.
Nah teman-teman, ini tempat yang layak kita rekomendasikan ya teman-teman apabila melakukan perjalanan dari Medan menuju Aceh atau sebaliknya dari Aceh menuju Medan. Ini ada tempat rest area yang namanya Keripik Cinta Mas Hendro. Ini ada pusat oleh-oleh, parkir yang luas, kemudian menyediakan minuman gratis, keripik gratis, dan juga bahkan sekarang itu ada makanan gratis di sini. Jadi teman-teman perlu untuk diketahui, Mas Hendro ini sudah membuka usahanya ini lebih kurang 10 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Mulai dari usaha jualan keliling sampai punya tempat sebesar ini. Oke, kita lanjut teman-teman menuju arah Medan. Assalamualaikum. Masih apa? Ayo, masih. Halo. Sukses. Ya, selamat jalan dengan Bapak. Ajak kita jalan, Pak. Selamat datang.